peringatan pasukan pengawal revolusi Iran datang di tengah laporan yang menunjukkan bahwa Israel telah setuju untuk memberikan bantuan intelijen kepada koalisi maritim yang diusulkan AS untuk berpatroli di Teluk Persia terhadap ancaman Iran yang konon terjadi setelah serangan sabotase terhadap kapal tanker minyak di wilayah tersebut. Komandan pasukan pengawal revolusi Iran, Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri telah memperingatkan bahwa kehadiran ilegal Israel di Teluk Persia dapat memicu konfrontasi di wilayah tersebut dan bahwa tanggung jawab atas konsekuensinya terletak pada Amerika Serikat dan Inggris. AS dan Inggris harus memikul tanggung jawab atas keberadaan Israel di perairan Teluk Persia. Kehadiran Israel di perairan Teluk Persia adalah ilegal karena dapat mengakibatkan peperangan dan konfrontasi di wilayah tersebut. Dia mengatakan kepada saluran TV Lebanon Al-Mayadeen pada hari Minggu. Tangsiri yang berada di antara para pejabat Iran yang disetujui oleh AS pada tanggal 24 Juni juga mengatakan telah mengklaim bahwa kapanpun komandan kami menginginkannya, mereka dapat menahan kapal apapun, bahkan jika itu disertai oleh pasukan AS dan Inggris. Dengan membentuk koalisi di kawasan itu, AS dan Inggris berusaha menerapkan skenario mereka sendiri. Keamanan Teluk Persia adalah salah satu prioritas Iran, dan kami percaya jalur pelayaran Iran harus tetap internasional, katanya. Komandan Revolusi Iran melanjutkan dengan menekankan bahwa Angkatan Laut Elit yang bersatu bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Selat Hormuz dan Teluk Persia dan tidak memerlukan kehadiran orang asing di sana. Iran adalah pembawa bendera keamanan di Teluk Persia, tetapi itu bergantung pada ekspor minyak kita dan kemampuan negara untuk menggunakan kawasan itu. Kami akan memastikan keamanan Teluk Persia selama keamanan kami sendiri dijamin. Peringatan yang tajam mengikuti laporan tentang Israel yang setuju untuk mengambil bagian dalam koalisi Angkatan Laut Internasional Pimpinan AS di Teluk Persia yang diklaim Washington bertujuan untuk mengamankan rute navigasi kapal-kapal setelah serangkaian insiden kapal tanker minyak di sana. Menurut Ynet News, Menteri Luar Negeri Israel mengatakan pada sesi tertutup Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset pekan lalu bahwa Tel Aviv akan memberikan bantuan dalam intelijen dan bidang yang tidak ditentukan untuk misi yang dipimpin AS yang dikenal sebagai Operasi Sentinel.